guys, jangan lupa subscribe kakak ya. Oke, halo guys, balik lagi sama saya Noyen dan juga Ola. Ola lagi. Jadi kali ini kita akan nge-build challenge lagi. Nah, jadi hasilnya inilah yang pernah kami build ya. Ini anak golem, wih keren. Yang ini yang anak golem ini keren guys. Ini bagus cowok. Cowok, iya ini cowok, boy. Cowok namanya boy deh. Keren ya kayak golem beneran loh. Tapi kayak lucunya versi lucu gitu ya. Nah ini dulu, wah ini nih Ola nih buat mapnya nih. Ah buat map apa, rumah-rumah apa nih, hotel ini. Ini kayak hotel dibuat Ola ya. Bukan rumah nih. Pink, tapi di atasnya coba buat tangga deh, bagus deh. Misalkan jadi kamar kedua gitu. Ya oh ini. Ah ini kan ini, nah tuh dulu salah lagi. Ini kan untuk lihat gambar-gambar di atas adek tuh. Nah, bisa di ini sih buat tangga, bagus nih. Ini rumah rumah lampu apa gimana ini? Terang banget perasaan. Ya ini tabudin aja. Glowstone. Udah kita buat yang lain aja yuk. Ini guys, akibatnya kalau mau konten tapi enggak ada rencana ya. Dasar olah. Enggak tahu nih build challenge-nya ke berapa nih udah. Kita buat apa deh di sini deh, mau buat apa nih di sini aja yuk, woi, sini nih, ini belakang rumah kak yang lama nih, oh ini terbang kakak tuh, woi, woi atas, buat apa deh kita deh, buat rumah villager, buat rumah villager, ya kita buat kampung villager aja, tapi untuk lama nanti, ya apa nih, dikit-dikit deh, nanti buat episode-nya kedua. Ya, buat apa dek? Adek bingung. Lah, ada yang ngajak mau build challenge tapi buat apa creeper? Yo, mas creeper, kita. Yuk kita buat patung creeper. Ayo. Mari kita buat patung creeper. Kita buat dari yang di, hijau. Di samping itu nah tuh. Dia pembuatnya nih. Apa? Buat apa? Ini bentuknya sesuai. Gak usah, kita buat yang lain aja, yang buat imut. Yang creeper di Craven burik warnanya hijau. Hijau tua. Hijau jelek. Hijau burik namanya. Iya, olah burik. Hoi. Coba, coba, coba. Nah, kakinya begini kan ya. Terus kan panjang. Ada sini, hahaha doang bantu enggak. Orang bloknya ada juga bantuin. Aduh. Ini kok kontrol craftnya jadi susah begini? Tak punya sayap, tapi saya dulu. Nah, begini kan. Ini kita buat malah jongkok deh ya, jongkok challenge. Ini kita penuhin aja. Jangan dipisahin, kaki creeper pisahin lagi. Di lantai bawah cocok nih jadi buat rumah. Rumah terus. Bagus sih, coba kita bolongin dulu. Nah, pasin. Pas loh. Ini jadi pintu. Ora kan ora lagi. Ola kan temennya creeper. Lebarnya 3 aja mungkin. Dibuat rumah enggak tuh bener. Beneran dipasang pintu enggak tuh. Woi. Mau buat parah. Creeper kenapa malah dibuat pintu? Minggirlah. Mana creeper tadi? Oh enggak, dibuat panjang ke depan. Terus badannya gepeng gini. Kita buat creeper versi mood. Nah, contohnya nih. Hmm? Ini contohnya nih. Apa contoh apa? Creepernya dibawa ke sini enggak tuh? Creeper ini jelek warnanya. Oh semangat. Males kakak liat creeper itu. Kalau kita di minecraft bagus. Mana kita lihat lagi. Palanya kotak tapi sejajar. Woi lihat. Oh lebih satu.
Berarti palanya kecil dong. Yeay. Gimana sih, badannya yang ramping apa palanya yang gimana nih? Yeay, diisi air lagi. Gak bisa mantep, gripernya gerak terus. Wih, Pak. Oh, rata. Ya. Yah. Dibuat jadi kolam enggak tuh? Ngiroy. Bagus enggak nih? Woi, creepernya imut nih warnanya ya. Hijau-hijau gimana gitu. Hijau selain. Enggar. Aida. Ini orang. Nah, terus kita bakal buat mulutnya. Kita pakai warna hitam. Hitam tuh apa ya? Barangnya. Block of wall kali. Black wall. Nah, kita pakai wall aja. Mulutnya kan, aduh. Nah, bolong. Hey, what happened? Aduh, susah kontrolnya kok, susah begini ya. Minggir kecil. Susah. Ini lagi. Nah, pas ini dibuat jadi kolam renang enggak tuh ya dibuat ya? Di kolam isi air. Di air mancur ini. Kita diisi air juga. Ini mau buat rumah, mau buat apa? Ini creeper atau kodok ini? Mukanya panjang banget. Mukanya kok panjang banget. Ngeduh. Gimana ini? Ini gimana sih kakak buat? Jadi kayak kodok. Tapi mukanya jelek. Ini panjang banget kakak. Buat gini aja jadi kayak ini dia muka. Kayak muka sih. Creeper apa begini? Oh, begini nih ini creeper nih. Pas enggak di muka creeper gini. Ini malah matanya keluar air mata, nangis dia. Nangis dia. Creepernya nangis. Itulah keluar air mata dia. Ada wanya ini gebet aja. Nangis creeper parah. Wih. Creepernya. Kakinya ternyata pendek kan. Woi, nangis dia. Ya deh, kasihan woi. Woi di, langsung jadi creepernya dek. Kita banyak berapa jam? Ya nggak sampai berapa jam, berapa menit cuman. Kok slime-nya begitu? Apa? Kotaknya kok begitu? Kenapa slime bloknya begitu deh? Salah. Tuh. Kok di dalam? Slime-nya. Oh, memang ya. Oh iya ya. Lucu muka creeper-nya. Panjang banget mukanya, jelek. Ini malah dibuat slime block. Lama jalannya, susah. Bocil. Tuh, enggak bisa lewat. Lama banget. Halo creeper dibuat apa ya sekitarnya? Pasti gue ngapain kok masuk. Pakai bone meal biar rame, kita bone mealin ya. creeper itu kita taruh hijau-hijau aja biar warna hijau, pakai bone meal. Tuh deh, kita buat tempatnya jadi angker. Emang buka aja kayak jamet. Ya ada jamet, olah jamet. Nah, terus kita tumbuhin pohon. Pohon apa? Pohon kakak aja yang suka. Pohon kakak yang suka. Ya, dek ben belum. Ya, tunggu semua sayang banget. Tumbuh. Weh, ya ada kowaknya malah yang warnanya begini, malah kayak pohon acacia deh. Lagi. Wih. Kita buat tempat ini jadi seram. Darkowang kan tempat yang seram. Kita buat tempat jadi seram. Kenapa ada glowstone? Jadi
Fans. Nah iya, tambahin aja enggak apa, Dek. Biar jadi seram. Nah. Jangan semuanya. Tambah dikit aja, dikit-dikit gitu. Ya pusing ini. Nah, kayak gitu. Kita lihat Kak, depan-depan. Kenapa? Ya. Kenapa kayak tompel begitu? Ada apa ini? Ada tambahin slime. Iya. Tambah susah lewat situ. Iya, kayak patung angker gitu lah. Patung, patung. Creeper angker. Wih, keren deh. Serius. Tambahin patung kayak bacaan, jangan masuk. Tulis aja deh di depannya, Adek. Tuh. Taruh lah. Sumpah ini jadi seram. Berbahaya. Jangan masuk ke daerah ini. Ya pagar aja enggak apa. Yuk sini Kakak bantu. Pagar pakai yang gelap. Pakai yang drakowak. Pagar drakowak. Nah ini. Yang kayak gini nih, tuh. Yang gelap tuh. Oh, yang itu. Yang gelap, pakai yang gelap banget. Kita pagerin kalau daerah ini adalah daerah berbahaya. Terlarang. Tidak boleh dimasukin. Mana Adek itu buat di mana, ngapa ngelingker gitu? Pagar yang ngelingker. Woi, sampai sini kenapa jauh banget? Nah, kita isi creeper banyak-banyak deh biar kelihatan seperti spawn creeper tempat seram. Jangan banyak-banyak banget, nge-lag nanti, woi. Yang penting Mbak ada kelihatan aja ada creeper. Nah, begitu. Asli ini mah tempat angker, gak usah kasih lampu deh biar gelap. Waduh, weh jatuh, kaget ya Kak. Olah tiba-tiba terjun. Iya boleh. Biar tambah kesannya lebih seram. Ah iya, bener. Di pohon-pohonnya ya. Kita cek lagi, kita lihat apakah seseram itu atau tidak. Wow, keren. Ini kenapa ada putih di giginya? Salah pencet lagi. Ya, runtuh semua. Tidak, tanamannya aja sih. Ada yang kegirangan lompat-lompat tuh, lihat deh. Kiri tuh. Di bawah rumah dia seneng dia. Woi, ada sapi. Sapi nyasar nih. Tadi kakak yang ngapain? Mana ada? Buat satu gerbang tempat masuk. Wih, seram nih, ada portal lagi. Beuh, seram sekali guys. Akhirnya jadi juga tempatnya ya. Kita buat tempat creeper yang lucu tapi berada di tempat suatu yang seram, mengerikan, terbengkalai ya. Ini jadi ceritanya kita nge-build ini itu kayak semacam dungeon ya. Kalau di Minecraft orang-orang suka main yang kayak RLcraft itu ya, dungeon. Apa sih, bukan dungeon, spawner ya, yang spawner itu ya, apa namanya? Dungeon lah namanya ya. Tempat buat XP farm. Tapi di sini kami buat kesannya lebih seram. Jadi kita seperti membuat perkampungan angker villager. Nah, jadi villager lagi. Creeper. Kalian lihat, guys. Hah? Kepala ya, kepala Adek serem. Tuh kalian lihat guys, betapa seramnya tempat ini guys. Hujan lagi Dek, pas banget hujan. Yes kok yes, serem lah. Menambah seram suasana di daerah sini. Kita tumbuhin dark oak. Wih keren. Oh ya guys, ini bagi kalian yang pengen mau nggak guys kalian dibagiin mapnya ini? Kalau kalian mau, nanti thank you Planetary. Nanti saya akan coba bagi-bagi map ini. Jadi ini semacam build challenge ya. Entah kami duel build atau nge-build bersama sama Ola gitu ya. Ini pertama kami duel build rumah. Saya buat danau dan rumah. Ola buat hotel pink.
buat kolam. Buset ya. Nah, terus kami buat rumah Halloween. Rumah Halloween itu yang pernah kita buat tuh. Terus buat patung golem. Ya, jadi gitulah. Kalau kalian mau nanti saya akan coba bagi-bagi ya di deskripsi sekarang. Ah, nantilah mungkin ini belajar ngapain di atas kasur. Bawa aja. Dah, mantap. Ya oke, okay, jadi segitu aja untuk episode kali ini guys ya. Terima kasih yang sudah hadir dan nonton. Memang gampang di itu tangan yang adek pegang tuh hijaunya hijau terang loh, lihat. Pala creepernya. Tapi kok yang dikeluar kok jadi hijau butek. Kayak hijau got. Hijau got. Ya jadi kira-kira begitulah guys ya. Dek, turun dikit. Kakak mau ambil thumbnail biar keren. Mau di sini kiri. Nah, tuh. Oke guys ya, terima kasih yang udah hadir nonton dan saya Yanayan dan juga Ola. Ucapan banyak terima kasih buat kalian semuanya. Bye bye. Salam kocak. Mana, Dek? Terbang kayak burung.